Abano. Tadi dia buat 3 beran, yang satu petasan, yang satu rendang, yang satu gunting, ada petasan, ada. Ini kan kalau kamu nggak kebacok, kamu dibacok. Kamu cari dia. Ya kan? Emang mau dibacok. Kebacok mau nggak? Kebacok mau nggak? Dibacok mau nggak? Dia ngabur di sini. Ya kenapa? Saburan. Lawannya? Gawang.
megang apa gitu. Saya nggak tahu Pak, saya diajak sama temannya. Saya nggak megang HP. Ya, terus kalau mau ketemu gimana? Kalau dengan saya kan sama teman saya. Nanti dia yang bawa HP dong? Ada, tapi nggak tahu teman saya itu yang mana. Dan berapa tadi bayar? Dua Pak. Nah, dua sama petasan, enggak itu aja. Mana? Ada Pak? Hah? Ada? Hah? Yang bawa siapa? Saya Pak. Yang bawa siapa? Saya. Kamu sendiri yang bawa? Yang bawa celurit siapa? Saya. Dengar ya, anaknya yang bawa ya. Yang pulang siapa? Saya. Ya, dengar ya Bu ya. Dari mana? Beli. Ayo. Ada maling tuh, ada maling tuh. Yang paling dikejar, ini lagi mau ngumpul berarti mereka mau tawuran. Lah ini berjadi banyak datang ya teman-temannya ya kan katanya ada yang beda-beda dari tempat lain. Ini yang ramai dari mana dah rombongan ya ini lawanan dan ada dari kota yang kata bawa kita tadi itu ini dari banyak ini ada senjata kan? Itu tadi yang satu yang dilempar yang dilempar kan yang tiga tadi yang lari ya tadi apa yang banyak ini ada tadi satu jadi berarti mau pecahnya malu ya Dian. Percaya sama dia, Don. Sini, kan? Mana Kemayoran? Mana Kemayoran? Iya, mau percaya sama dia, Don. Dia musuh, Don. Musuh, ya? Iya, Pak. Dia Kemayoran, kok musuhnya? Lu anak Jawang sini, kan? Iya, lu anak sini, kan? Jawang, iya. Jawang Kemayoran. Yang banyak ada ini, nggak? Yang banyak tadi ada ini, ya? Itu ada BR, mana? Ini ada BR, pedang, Don. Tadi dia buat 3 BR-an. Yang satu petasan, yang satu pedang, yang satu berunting, ada petasan, ada. Yang bawa pedang siapa, Le? Oh, yang bawa pedang siapa tadi nih? Tadi yang bawa pedang siapa? Dan. Barang lu yang mana? Barang cuma dua, Pak. Yang mana? Yang ini, yang dipegang bapak ini sama petasan. Woy, ada dua, Pak. Ada tiga. Tadi kau bilang ada tiga. SM, Pak. Hah? SM-nya keluar, Pak. Ada berapa semuanya barangnya? Tiga, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Ini keluar angkat lagi. Teman saya. Mana? Kata lu SM tadi kadangnya. SM di bawah anak sana, Pak. Bukan mana? Bukan. Bukan mana? Yang ini bukan. Bukan ini kan? Bukan Pak. Yang tadi kabur sama lu itu bawa itu. Pasan sih bawa Pak. Bawa petasan. Bisa boleh ngomong. Yang SM ini yang dipegang bapak ini. Ini ada orang luar diajak. Itu samurai. Yang megang dia. Anak Cipinang. Yang kabur. Iya, nggak tahu saya kabur kemana. Kemana mana taburannya? Nggak tahu Pak, saya diundang Pak. Yang undang siapa? Siapa? Ini. Gua sama ngomong-ngomong udah ngomong aja siapa? Dia yang undang. Iya, Pak. Mau tawuran sama mana? Ini enggak tahu, Pak. Saya enggak ada yang bawa barang. Iya, tapi kamu diundang untuk tawuran. Iya. Berarti tahu tujuannya ke sini mau tawuran. Iya. Berarti yang nyiapin senjata siapa? Ini siapa yang bawa? Ini siapa yang bawa? Kalau ini berarti yang nyiapin yang sini ya. Eh, boy. Yang nyapu senjata kamu ya? Saya cuma tahu cuma yang ini Pak, sampai. Berarti yang rombongan ini yang bawa? Enggak, saya kan belum sempat ketemu dia Pak. Iya, tapi temanmu rombongan ada yang bawa senjata nggak? Nggak ada. Ini? Nggak ada, nggak ada yang bawa. Terus kalau nggak ada bawa, maksud saya yang bawa? Nggak tahu siapa Pak. Kamu diundang, suruh taburan, dibayar berapa? Dibayar, kok mau? Biar apa? Luar, gajah. Itu samurai. Ini kan kalau kamu nggak kebacok, kamu dibacok. Kamu ya kan? Emang mau dibacok? Kebacok mau nggak? Kebacok mau nggak? Dibacok mau nggak? Dia yang ngabur di sini ya? Kenapa? Taburan. Ini apa? Teman sekolah? Apa-apa teman sekolah? Ngundangnya lewat apa? Berarti kerjaan taburan. Ya kamu jauh-jauh dari yang Jawa. Ada, ini sudah gede kok. Ini kan diundang sama Jawa. Anak Kemayoran berapa? Nah, intinya gini sekarang. Itu punya siapa? Saya nggak ngitungin, Pak. Tapi udah cek kamu. Eh, rumahmu mana? Kemayoran, Pak. Rumahmu mana? Kemayoran, Pak. Eh, Pak Jok, rumahmu mana? Kemayoran semua? Jauh-jauh? Kalau Tista cuma pengen taburan? Teman di Karawang buat ke Kemayoran. Ini temanmu udah ngaku kamu di sini diundang suruh tawuran. Ngapa beda-beda Pak anak Kemayoran itu Pak? Sama kamu anak Kemayoran. Berangkatnya bareng nggak? Berangkatnya saya bertiga sama dia nih, satu sama yang itu tuh yang sweater putih. Ya udah sweater putih aja ngaku mau tawuran. Kenapa? Kalau kamu ngaku kan
sudah, saya serahkan proses selesai. Temanmu udah ngaku, kamu tahu. Pak, tapi saya tadi kan lagi makan, Pak, di Kemayoran. Saya diajak. Saya nggak nanya kamu lagi makan lagi apa. Kamu sampai sini. Dari Kemayoran ke Otista itu jauh. Ya kan? Jauh. Saya nggak nanya kamu makan di mana, kamu habis ngapain, nggak nanya saya. Saya tujuan kamu ke sini ngapain. Karena mereka tujuannya Tahura. Saya nggak tahu, Pak. Ya nggak tahu kok kamu saya ikut. Saya diajak doang, Pak. Ikut tadi saya juga lagi gabut, Pak. Diajak. HP mati, Pak. Diajak. Ya ngajak. Ya sama aja. Mereka bawa senjata. Saya nggak tahu itu bukan anak ya, Mayoran, sama Pak. Sama aja. Disediain senjata suruh Tahuran. Ya ngapain ikut? Saya diajak doang, Pak. Kenapa mau? Kalau sudah gini kan udah salah. Ikut Tahuran. Ya udah, kamu ke Jatinegara nanti. Ke Polsek nanti panggil orang kamu, ya, Pak. Minta maaf sama orang tua kamu. Anaknya udah ngaku, Bu. Iya, Pak. Eh, udah sini lo. Jarak. Bu. Bu. Ibu nanti ke Polsek saja. Anak Ibu kami antar ke Polsek. Tadi Ibu sudah menyaksikan sendiri anaknya yang udah ngaku sendiri yang buang senjata. Dan tadi senjatanya yang ngambil, yang buang, yang tahu tempatnya anak Ibu. Dan Ibu sudah menyaksikan sendiri. Ya, Bu, ya. Kami hanya untuk melakukan pencegahan Tahuran. Ya kan? Masih untung anak Ibu belum terjadi bacok-bacokan. Ya kan? Belum jadi korban. Sekarang Ibu nanti pulang aja. Nanti pagi silahkan ke Polsek Jatinegara. Ya? Semua perbuatan ada resikonya. Ya, Bu, ya. Pada saat tim patroli presisi Jakarta melakukan patroli di Jalan Rista mendapatkan sekelompok pemuda yang sedang berkumpul. Selanjutnya mereka saat tim mendekat, mereka langsung melarikan diri dan membuang sesuatu. Lanjut dilakukan pengejaran dan berhasil ditangkap 3 remaja yang mereka kedapatan membuang celurit. Selanjutnya ke-19 remaja yang berhasil ditangkap tersebut dibawa ke Polsek Jatinegara beserta 3 senjata tajam. Mereka didata di Polsek Jatinegara, lanjut ditindaklanjutin oleh pihak kepolisian.